السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على كل حال. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang bahagia ini kita boleh sama-sama ada di dalam masjid dalam keadaan kita itu bertaharah serta kita niatnya al-i'tikaf. InsyaAllah kita akan dapat ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji di dalam hadis-hadis yang sabit daripada baginda. Malam ini iaitu sebagai biasalah mukarrar kita iaitu kitab Tanbihun Nabil ila an-tarkad dalil. Nak beri peringatan kepada orang yang ada akal fikiran yang cermelang kepada bahawasanya tinggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan amalan yang terdiri depan dia sebab, maka Nabi tak ada ambil sebab tu mari buat amal itu sebagai dalil kata Nabi kita teguh tak sewi kita tadi itu buat amal perkara-perkara, ambil sebab tu mai buat amal perkara apa-apa. Itu mukarrar kitab-kita. Kita syarah mari sampai kepada muka 73. 73 malam ni. Cuma malam ni iaitu amo nak tatbik masalah sikit.
Tatbik ni maknanya kita nak ambil keadaan yang dok berlaku sekelilingi kita ni daripada kesamaran, kita nak mari ukur tengok dengan apa hak kita ngaji belajar ni betul ke tak. Yang dikemukakan oleh mana-mana pihak akan kesamaran lotaran terhadap agama Islam kita ni, ni kita nak mari tengok syubhat ni amar wari pak keping. Orang kecek sekitar 15 minit yang buat kesamaran masuk di dalam agama Islam kita, maka kita ni malam ni kita letak dulu. Kita nak mari tengok hak dia kata dalam kitab hak ning-ning dalam apa nama kesamaran hak ni, kita nak mari tengok hak kita ngaji tu kita faham malah mana. Tajuk yang kita nak betul malam ning ni iaitu namanya yo tulis bahasa Siam. Dia kata kan ani sebagai kita nak ambil faham, bukan kok mana tak hati niat molek dulu. Hati kita ni kita ngaji lillahi taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ngaji mula-mula tujuan nak akaknya benda hak tak tahu daripada diri kita tak sewi tak tahu, nak we jadi tahu. Hak tu hak mula-mula sekali. Jangan kita ngaji kerana kita nak panggil muka manusia supaya dapat habuan manusia daripada wang harta benda dan sebagainya, nama dan pangkat. Orang pesen ning ka dunia ada dalam dada dia, Allah Taala bubuh lapin ngako. Nasallahu Taala assalama wal afiyah. Tak melengahkan masa, takut tak ada. Kalau tak ada insya-Allah kita hubung semula pula nah. Amba ni wari ke kesamaran ni satu kalimah yang dia bercakap. Karena manhaj majlis ilmi amba ni manhaj kita jawab kesamaran satu kalimah kita tak tinggal. Ia kata dalam tajuk kesamaran yang dia bawa datang tu, kita tak wari video wari gapo, kita nak wari kesamaran je. Banyak orang dok tengok lama dah video ni. Dia katakan Nabi Maitam Rau mai samat tam dai pen kuam kitipit, dia kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Cara mikir pahaman ni salah. Jadi kita hak kita dok ngaji ni kita payah kata tiap-tiap perkara yang ada sebab zaman Nabi, Nabi tak ambil sebab tu mai wa amal, maka kita tak boleh nak wa amal dengan amalan tu. Jadi menyalahi apa yang kita dok mengaji belajar kata yang dia bawa datang mari. Sama apabila masuk bulan Rabiul Awal. Ni bulan baru ke kita? Bulan Rabiul Awal, bulan yang ada di dalam bulan ni beberapa istiwa lah, beberapa istiwa yang kita itu maklum di sisi orang Islam. Setelah daripada dia bawa datanya perkataan sebagai kepala tajuk, lepas tu dia bawa video tu mari, dia katakan beri pihak kata, kita dengan molek, beri pihak kata hujah orang kata tidak boleh buat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita buat, sahabat pun tak buat, Nabi pun tak buat, itu makna tak betul ya kata. Makna kata kalau kita dengar orang mari dok bagi hujah, kata kita tak boleh buat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tak boleh buat? Karena Nabi tak ada buat, sahabat tak ada buat, maka itu tak betul ya kata. Sungguh ke tak? Kita kata tak betul hak dia bercakap. Bukan hak tak betul hak orang dok berayat, dok berayat. Kenapa? Kerana kita kembali kelip pada asal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada ini dunia ni untuk apa? Dua perkara Nabi mari kepada ini dunia. Yang pertama, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidak diutuskan rasul kepada kita malaikat supaya kita tu taat akan dia. Apa makna taat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makna al-ittiba', makna ikut dia. Ikut ni makna lagu mana? Ikut ni makna jalan belakang Nabi. Gulawe bagi ittiba' al-ibtida'. Ibtida' ni makna rangka eh. Panah-panah rekoh kalau bahasa petani kita agak. Jadi dua perkara ni
Hak mana wajib kita ikut Nabi? Hak ittiba'. Apabila ittiba', kena Nabi jalan gi depan, kita jalan gilik belakang. Itu makna asal. Sebab itulah apabila kita tengok kata Nabi tadi itu tak buat satu kerja amalan, hak amalan maksudnya Nabi kita tak buat. Sedangkan sebab dia ada sama dia, maka kita turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah Nabi kamu. Satu lagi daripada sebab Nabi mari pada dunia ni, fasalu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas. Kami wak turunkan Quran supaya engkau ya Rasulullah, ha, menyatakan isi kandungnya kepada umat manusia. Hijau Nabi mari dua perkara. Yang pertama menyata hukum Tuhan, yang kedua wajib kita ummah ikut dia. Kalau gitu tak dinamakan ikut, malaikat kita kena jalan lek belakang dia. Kalau jalan lek depan, ini tak panggil ikut. Maka salah macam mana kata hujah orang kata kalau Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita tak boleh buat, tu salah. Salah tu mana? Hujah tak ada ni. Kalau nak kata kalau Nabi tak buat, sahabat tak buat, amari kita tak boleh nak buat. Kalau kita buat, kalau kita tak, kita tak boleh nak buat, tu paham kena. Kalau kata paham kata kalau boleh juga, walaupun Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita buat. Itu salah. Salah dengan ayat Quran, salah dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lalu apabila dia kata gitu, kita perhatilah sini ni. Amo nak baca, kamari amo nak kritik. Amo baca, amo bina kritik untuk apa? Untuk kata kalau hak kena kita terima. Kalau hak tak kena kita betulkan. Dia kata amo ni hendak beri faham begini. Ha ni, dia kata dia nak beri faham begini. Iaitu Nabi tidak buat satu perkara tidak jadi dalil. Ha ya ikut tu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak buat satu perkara itu bukan dalil. Jadi seolah ia nak kemuka kata tiap-tiap perkara hak Nabi kita tinggal daripada amal ibadat hak ada sebab zaman Nabi, itu bukan dalil kita kena ikut Nabi. Makna kata kalaulah kita nak buat seperti diri kita nak, Nabi tak buat apa, tak apa. Walaupun amalan tu tu tidak dibuat oleh Nabi, kita buat tak apa. Walaupun ada sebab zaman Nabi hijau-hijau, putih-putih, nyata-nyata, tapi Nabi tak ambil muka tu, tak apa, kita ambil, tak ada masalah. Allahu Akbar. Awak apa? Ha, tengok pula. Bukan jadi dalil. Sebab satu perkara tidak jadi dalil, tidak boleh. Ha, sebab apa? Sebab benar hak Nabi kita tidak buat bukan satu perkara. Hak Nabi kita tinggal ni bukan satu perkara. Benar hak Nabi kita tinggal tak ada buat ni ada lima perkara. Ada lima? Lima perkara. Kita hendak kata satu tidak boleh lah. Benar hak Nabi kita tak buat ni ada lima perkara. Ada apa hati lima perkara? Ada hak Nabi kita tinggal benar roh. Ada Nabi kita tinggal benar makruh. Ada Nabi kita tinggal benar haram. Ada Nabi kita tinggal benar sunat. Adakah Nabi kita tinggal? Adalah. Ada di sana Nabi kita tinggal benar wajib. Makna kata hukum lima, hukum syarak hak lima ni, wajib, sunat, haram, makruh, haram. Lima perkara ni Nabi tinggal belaka, dia kata. Kita sebagai orang awam ni, orang awam, belum daripada dia nak wari misal kepada kita, contoh-contoh pada kita. Boleh jadi tak dengan akal fikiran kita ni, kata Nabi tinggal benda wajib. Benda wajib mana lagu mana? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau nak hakna lagi, ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanji pahala, kalau barang yang dijanji pahala dengan perbuatan itu dengan sebab kita buat kerana Allah. Dan barang yang dijanji seksa, perkara hak kita tinggal benda wajib tadi. Maka takrif hak ulama beri dengan ijmak lagu ni ni, adakah sah bagi Nabi Muhammad nak tinggal? Nabi tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang yang beriman, kenapa mung tu kecek sedangkan mung tak buat? Tiba-tiba ia buat kepala. Ya rakyat tapi ia tak buat. Boleh hadis. Ini satu.
Yang kedua, yang kata ada juga perkara yang Nabi kita tak buat, perkara hak sunat. Boleh ke tak Nabi kita tadi gapo perkara sunat? Ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wala yu'aqabu ala tarkihi. Itu mana sunat? Barang yang dijanji pahala kerana dia buat untuk tutup ti pahala daripada Tuhan dan tak dijanji seksa kalau dia tinggal, tu sunat. Maka labalah orang yang kerja sunat. Maka Nabi Muhammad SAW tak buat benda sunat, dia kata. Ada juga Nabi kita tinggal benda sunat. Ha, tu. Gapa yang nak? Ya wari lima ni. Nak rakyat kata, benda hak Nabi tinggal bukan sekara, hak haris sekara. Hak wajib pun Nabi tinggal. Hak sunat pun Nabi tinggal. Apatah lagi hak haruh, hak makruh, hak haris. Nanti kita tengok misal dia. Ni kita gantung molek ni sebagai alasan yang dia beri. Allahu Akbar. Nanti kita tengok alasan kata, sungguh kedak Nabi kita tinggal benda wajib. Sungguh kedak Nabi kita tinggal benda sunat. Hukum syarak yang lima ini ada semua benda hak Nabi kita tak buat, ya kata. Nabi kita tak buat lima perkara ni, hukum syarak ada berlaku. Benda haruh hak Nabi kita tidak buat, amba hendak tanya, ya kata. Amba nak tanya sikit, kata, tahu ke tak benda hak haruh hak Nabi tak buat tu hak gapo? Nak tanya hak mudah dulu, ya kata. Kalau paham? Ha tu kalau paham. Tanya di sini untuk nak musyarakah, bukan tanya nak tahu. Sebab dia orang nak mengajar ni, ya memang dia kena tahu. Tapi kita tanya anak murid kita ni untuk nak musyarakah, tak sewi jenera ke, tak sewi hati duk lain ke, tak apalah gitu. Jangan kita duk pahal kata, oh duk tanya anak murid, pas nak mengajar lagu mana? Ini pahal salah lagu tu. Jibril AS tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Tiba-tiba Nabi kita jawab. Lepas daripada tu Nabi kata, hey Umar, kenal tak seorang lelaki ni? Siapa dia ni? Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu kata, hadza Jibril atakum yu'allimu dinakum. Itulah Jibril yang dia datang untuk nak mengajarkan akan urusan agama kamu. Pak, kenapa Jibril tanya Nabi? Ha tu nak ayat tanya untuk nak hajar apa boleh? Ha ni nak kita faham. Boleh jawab ke tak, dia kata? Boleh jawab ke tak benda haruh hak Nabi kita tak buat? Boleh jawab ke tak? Kalau tak faham, tak leh nak jawab, ha? Tak leh kita nak kecek lagi lah, dia kata. Cuba jawab tengok. Tidak faham ni, dia kata ni. Pahadap cakap hak ni Nabi tak buat, hak ni Nabi buat lah mana? Nak misal kata benda haruh hak Nabi kita tinggal pun tak leh. Pahadap kecek bab Quran hadis. Ha, tengok. Cara putar belik nak orang jauh daripada Al-Quranul Karim. Nak orang jauh daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki ninglah yang royak di negara Malaysia kata siapa dia ikut Quran hadis sesak cerak ni. Subhanallah. Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, kata kana famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa ikut hidayah aku, nascaya tak sesak jalan, tak jadi dapat kemerdekaan. Hak itu pun tak faham, dia kata. Hak tu pun tak faham. Tak sah duk cakaplah Quran hadis. Allahu Akbar. Sah cakaplah Quran hadis. Ha ni. Nak wi kita duk tempat tulah. Kalau kita ngaji nak wi naik kelas. Tapi di sini nak wi kita ngaji duk tempat tulah. Quran hadis sah kecek. Allah, ambo apa tak sekecek juga mena-mena lagu ni di tempat majlis besar-besar. Cuma aduk di atas udara ni. Kita nak warna atas udara untuk nak basuh cara memikir kata tak kena cakaplah ni. Manusia kita ni tu hewat keluar daripada perut ibu dia, hal keadaan tak ketiga apa. Kama dia kita boleh menuntuti ilmu dalam dunia ni untuk kita nak tahu kata Quran kata gano, Nabi kata gano, daripada siapa? Daripada alim ulama kita. Hak itulah hak jelasnya. Daripada apa yang dikatakan. Lalu dia kata ikut ulama lah seni. Itu ikut ulama senang. Memang kita ikut ulama. Sebab itulah majlis ilmi kita ada kitab sama kita mengajar. Hari Sabtu ada kitab Malay pun ada kitab. Siari pun ada kitab. Hari Mengwe pun ada kitab. Ada kitab tu menunjuk kata kita turut ulama.
Dan ulama kita ni cuba tengok, tak kira kitab mana-mana hak ulama kita baca, umpama fiqh sunnah ni dia baca pagi-pagi, dia tengok nota kaki dia ni pia rata hak kata di kalangan ulama. Tengok di dalam kitab Al-Bayan hak syekh kita tulis masalah makna Al-Quran, berapa ulama dalam tu. Kita tengok panduman solah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarangkan oleh Tuan Guru Abdul Halim Ahmad, berapa ulama dalam tu. Salat apa nama semaya hari raya, dua hari raya mengikut hari Arafah, berapa ulama dalam tu. Semua tadi itu turut ulama belakang. Tak ada kata tak turut ulama, tapi yang kita tak turut siapa? Siapa hak kita tak turut? Yakni orang yang tak sampai pangkat mengaku ulama. Hak tu kita tak turut. Pehera tu nah. Ha tu ikut ulama lah seni. Hak ini tu rengkok hak itu ini rengkok berdosa tahu ke tak? Memang dosa. Kalau kita bercakap tidak ada sandaran daripada kalamil ulama'il ummah, ulama'il millah, dosa juga ada, kita tahu. Sebab itulah kita kecek gapo-gapo, kita ulama di depan kita. Kita syarah hadis sahih Bukhari, ada kita ulama di depan. Jangan kata nak pakai hadis dengan tak tengok ulama, sanak pun kita tak boleh nak tahu kata orang ni nama gapo dia tak tupai ulama. Muhammad ibni Shihab. Pia ibni Shihab kalau ulama tak royak. Nak kita tahu lagu mana? Di situlah ayat kata kita pakai ulama. Jangan silap hai umat Islam kata mereka ini tak pakai ulama, pakai qira'ah hadis. Tak ada lah tu. Bahkan ulama kita ni pakai ulama banyak. Tengoklah kita lah. Kita kalau lah orang pandai tengok. Kita tak ada nak katuk. Kalau kita tak katuk diri kita jumpa. Menjadikan kita sebagai Sulaiman Al-Farisi. Sulaiman Farisi inilah mana? Dia cari kebenaran sampai ke berjumpa. Ha ni amun nak kupah lagi. Seni dia kata hak ni rengkok hak ni tak rengkok berdosa tahu ke tak? Kita kata hak ni Nabi tidak buat haram berdosa tahu tak? Ya rakyat kata kita gi rakyat kata tak leh kita gi buat hak Nabi tak buat haram. Berdosa tu kecek lagu tu. Ha tengok. Subhanallah, pandainya cara dia nak royak kata benda hak molek jadi tak molek. Benda hak Nabi tak buat, cerak dah amalan tu tak molek. Kalau molek, lasabakuna ilaih. Nascaya Nabi buat dulu lagi. Sebab Nabi kata mana dalam hadis sahih? Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa ana adullahu. Tidak ada satu perkara yang dekat kamu kepada syurga, malaikat aku tu tunjuk jalan kepadanya. Ma min syai'in isim nakirah jatuh lepas daripada alam nafi tak ke tufidul umum. Kalau kita ngaji ilmu qawaid fiqh ke usul fiqh ke usul hadis ke usul fiqh ke bah, tak ada payah benda lagu tu. Sebab itu kita nak gi royak kata orang gi kecek kata jangan kita buat perkara hak Nabi tak buat di daripada masalah ibadat maka berdosa kecek lagu ni. Dak. Orang hak buat amalan hak Nabi tak buat, hak tu berdosa. Kita kena faham kok tu. Ya balik perut kok tu. Subhanallah. Lepas tu baca ayat Quran. Ayat Quran hak mushaf baru. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukum halal hadha halalun. Tak boleh baca gitu. Kalau tak yakin, tak hafal Quran, kita tak usah baca ayat Quran. Ayat Quran ni ya bukan ayat pesen kata kita baca dengan makna boleh. Ya kena baca dengan lafaz. Barang siapa tak hafal Quran, kalau hafal apa tak mihi, tak usah sebut. Buat makna lalu lah. Ni naik di atas mimbar. Mimbar atas tu lah ni. Mimbar Rasulullah, mimbar mana-mana ikut lah. Kita jangan baca ayat Quran kalau kita tak ingat sungguh. Dan soal lagi, jangan baca ayat Quran kalau kita tak faham kata Quran ni duk mana masalah kita nak tok tu. Jangan. Tak leh. Ayat Quran ni benar tinggi. Sebab tu ya datang mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak gi baca ikut dia tak leh. Kalau tak mihi, tanda ayat Quran duk tepi tu. Baca gini. Tak mihi, tengok surat. Tak mihi, tengok dalil ulama tok lagu mana. Kalau mihi, tok leh otak sebut leh rada tak apa. Gi tah mulut dia.
Tuhan kata wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Kalimah kadhib tu ada. Jangan kamu itu mensifatkan lidah-lidah kamu, jangan kecek lidah-lidah kamu itu akan kedu ustae hadza halalun wa hadza haramun litaftaru ala Allahil kadhib. Hani halal, hani haram, supaya kamu tadi itu mendustai di atas hukum Tuhan. Jangan lagu tu. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Sebab orang yang dusta di atas hukum Tuhan ni, orang ni tak berjaya. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Kita boleh habuai sikit tapi akhirat esok siksa yang sangat berat. Kalau gitu ayat ning-ning ayat bagi mereka yang kata hak Nabi tak buat, kita buat boleh. Hak ni hak sesuai. Bukan makna kata hak Nabi tak buat, kita tak buat, maka ayat ni gitu entah atas dia. Itu bukan. Ni amok kecek dengan ilmiah dah ni, tak ada, tak saya nak pakai emosi, tak saya pakainya kuam rusuk, tak saya. Tapi kita nak kecek gi setangga-setangga. Perhati molek hak main ngaji ni. Supaya kata kita ni tak ditindaskan daripada mana-mana pihak. Jangan kita kata dengan lidah kita itu haram, ini halal, duduk rengka bohong di atas Allah. Bohong di atas Allah ni siapa bohong? Bohong di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa bohong? Soal. Bagi mereka yang nak mengadakan Maulidun Nabi alaihi salatu wasallam dalam bulan ni, itu terserah kepada kamu. Tapi amma nak kecek min haisul hukmi. Sekiranya hukum, hukum belah mana buat maulid Nabi, adakah wajib ataupun sunat? Ya dua tu ya, tak ada hak lain dah. Nak kata haram ke tak hijam mula. Nak kata makruh nak buat apa tak ada boleh pahala. Nak kata haruh benda yang pesing kata seumpama benda hak biasa. Ya kena duduk dua ni. Maka nak tanya kata mulid ataupun maulid, boleh baca dua. Mulid ataupun maulid. Makluk ataupun kita panggil pelek makluk. Kalau muluk tu lain lah. Nampak tu tak? Ha, hak tu bak lain. Hak ni maulid. Makluk-makluk ni ni soal hukum gapo? Wajib ke hak ke sunat? Ha tu. Nak tahu sebab kita nak boleh nak menghasilkan pahala. Maka orang awak tadi itu sendiri. Orang awak itu sendiri tak kuasa nak buat keputusan kata wajib ke sunat. Tak boleh. Nak buat tak boleh. Biar hak kata lagu ni Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahihah. So tepat. Kemudian di dalam kitab Fahmin Nusus. Fahmin Nusus satu lagi. Kemudian di dalam kitab Maulidun Nabi, tiga kitab ni. Ya sendiri pun ia kata jangan kita iktikad kita buat makhluk ni jadi wajib ataupun sunat. Benda hak adi, ia kata benda hak pesan adat istiadat. Haya kata gitu. Mana kata di sisi dia hak ia sendiri nak buat tadi itu pun tak boleh nak putus juga atas hukum lah mana. Maka di antara dua ni cuba kita tengok orang hak nak buat dengan tak sewak. Dua-dua ni sama-sama orang Islam. Bukan orang tak beriman sembah berhala dak. Sama-sama orang mengadap kiblat tullah, nabi tullah, Quran tullah, syariat tullah. Cuma orang hak buat dengan orang tak buat ni ya dak dikata orang hak tak buat ya ikut nabi sebab nabi tak buat. Hak ni ya kata tak apa, nabi tak buat pun tak apa, kita buat. Tak ada masalah. Sebab gapo boleh jadi gitu? Sebab tinggal nabi tak ada beri faedah hukum apa-apa. Nabi kita tak buat, kita tak boleh nak ambil hukum kata haram ke makruh ke, tak boleh. Hak kita duk ngaji, kalau semata-mata tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kita tak boleh nak ambil hukum. Tapi kalau tinggal Nabi sedangkan muktada, sebab duk ada tiba-tiba Nabi itu tinggal juga, kalau kita buat hak tu lah orang panggil rengka. Hak kita pergi kot tu. Mereka ini kata tak ada sebab, tak ada sebab, kita boleh buat semata-mata. Belalah Nabi nak tinggal pun, kita boleh buat semata-mata. Tu ya sebab. Tepat hak tak sama. Kita kembali klik pada punca. Jadi hak ni nak ikut sebab Nabi tak buat. Hak ni nak rengka sebab walaupun Nabi tak buat, ia pun yakin kata Nabi tak buat. Tak ada orang buat makhluk dalam dunia ni, orang kata Nabi buat makhluk. Tak ada. Buat pesan mana kaifiat hak kita duk buat tu lah. Nampak tak tu? Tak ada orang kata lagu tu. Cuma dia kata kita nak buat ni kerana ini panggil rengka yang molek. Tu dia duduk situ. Rengka yang molek. Ha tu dia duduk situ. Maka seorang ustaz kita ni lah
Dia kata jangan kita bahung di atas Allah Taala dan di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata tak boleh nak buat maulud. Eh, masalah asal masalah. Asal masalah Maulidun Nabi ni ada ke tak ada dalam Islam kita? Maulud ni bukan peristiwa beranak Nabi, kita kena faham lah. Beranak Nabi ijmuk, kata Nabi beranak mari pada alam dunia ni. Tapi hari beranak Nabi itu, Nabi sendiri buat gapo hari itu? Nabi buat gapo? Sahabat buat gapo apabila siapa, kalau kita berlaku di atas pendapat 12 Rabiul Awal, sahabat buat gapo hari itu? Tabi'in buat gapo? Imam pak dalam mazhab pak ni buat gapo hari itu? Tak ada buat apa sekarang. Tak ada ambil hari tu tu buat hari perayaan, tak ada. Maka hak kita tak sewak, kita pakai hak asal. Kita ni orang panggil anak hak asli. Sekolah ni, pondok ni ada tok guru. Maka kita anak tok guru. Hak kata boleh juga kita buat. Hak ni sedok sekadar anak tiri ataupun anak murid. Di antara anak tiri dengan anak murid ni, hak mana lebih? Kita hukum eh diri. Sebab tu nak wipah kata orang hak tak saya buat bukan dia dusta di atas Nabi ataupun dusta di atas hukum mai Tuhan, kata benda ni tak boleh buat. Dak, dia tak ada dusta sebab hukum asal dia tak boleh dah. Sebab kenapa asal tak boleh? Kerana kita nak ikut jinjak langkah Nabi, Nabi buat kita buat, Nabi tak buat kita tak buat. Dia dak situ ya. Itu tepat dia. Hak pada asal masalah. Hak ni yang kata Nabi buat tak buat, suku kira. Cerak Nabi tak buat, tapi kita nak buat juga. Barangkali Nabi tak murih kita. Ya dok barangkali ya. Hak kita kata dak dak dak. Nampak dak nawi nampak rupa kita tak ada nak tuduh mana-mana sah ni, jalan kok tuduh. Ha ni nawi kata orang dok royak kata kita ni tak sewak, mana orang tak kasih ke Nabi ke, orang mengharakan sambut teh Nabi ke. Dak, bukan makna hukum hak tu. Kita pergi kata semua Nabi sendiri, sahabat, sahabatnya anu. 124,000 orang sahabat, 124,000 orang seorang pun tak ada hak pesen buat pesen ni, tak ada. Kon dia ke mimi? Kama dia tabiin berapa ratus ribu pula, tak ada seorang pun tak ada. Patu atba tak ada juga. Hingga imam pak pun tak ada juga. Pas kita rasa sedak lihat mana dok ki, kita tak ada, kita nak buka sini bukan mana nak tutup. Among ngaji Azhar ngaji dua-dua. Ada hak pesen nak buat, ada pesen tak buat, tapi menghormat tinggi mari. Tak ada dok sinar mata pun, demo mari akik test petu ya. Jamu wi makan wi gapo tak ada gapo, cuma di sini alasan. Supaya kata kita tak sewu jadi musuh sama-sama orang Islam, kita tak sel lagu tu. Ha baik. Jadi ia apa kata lagi? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata jangan buat perkara yang aku tidak buat? Mana dalil kata jangan mung kerja benda aku tak kerja? Mana dalil? Dia kata tak ada, kita kata ada. Ha, di mana kata ada? Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hei orang yang beriman, jangan mendahului Allah Taala dan Rasul. Masuk di dalam tu, mana kita jangan pandai-pandai buat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak izin bagi kita. Hatu dalil ada. So situ. Hatu ayat Quran yang kata nak hadis hati lah. Nabi kata iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalimah iyyaka ni, iyyakum ni min uslubit tahdzir. Salah satu daripada cakap pe Arab nak sekat satu kerja. Jangan mung tu buat rengkau air dalam urusan agama. Tu Nabi larang. Kalau kita ngaji Arab, makna gapo iyyaka? Iyyaka iyyaka an tadkhul hadzal bait masalan. Jaga-jaga mu jangan masuk dari rumah ni. Ha tu mana larang dah tu. Hadis tu pun sabit sahih daripada Irma. Maka kita ayat kata tak ada dalil Nabi larang. Tak ada kalau kita cari tak jumpa. Ha ni masalah besar sekali ni. Kita yang kata hari namanya bahum berdosa, yang kata kita rengkoh hukum syarak, tak ada rengkoh. Kalau orang tanya kita besing, rengkoh dalam agama ni hukum syarak ke tak, dia tanya. Ha, dia tanya kita, Farhan, hukum rengkoh dalam hukum syarak ni, hukum apa nama rengkoh ni hukum syarak tak? Hukum syarak tak? Nak kata hukum syarak, ya bila hukum syarak dah punya anak. Ada lima, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada haram. Mana rengkau bid'ah, mana dia kata?
Sebab tu nak ayat kata demon ni bahau di atas hukumnya Tuhan. Ya Allah. Faham Nabi kece, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah, tadi itu tak ada hukum ke apa langsung Nabi kece. Tak ada faedah langsung. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun dan sebagainya, tak ada hukum yang langsung. Bukanlah tu. Kalaulah dia hujah lagu ni selak sikit lagi, ni tahun 2023 kita akan duduk insya-Allah biiznillah sampai 2000 berpanjang lagi. Kita kata tak usah tahdidlah atas pada tu. Anak kita buat maksiat, kita tegah, eh jangan buat maksiatlah dalam umur ni, ayah tak kena. Maksiat ni hukum Tuhan dak, dia tanya kita. Jadi buku. Dan kalau buka, kita buka pintu, maksiat ni ada hukum Tuhan dak? Kita ngaji hukum Tuhan ada lima ya, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada haram. Mana maksiat wahai ayah? Tak garu pala kita. Ha ni masalah saat ni. Sebab itulah kalau kita tak ngaji jadi molek, kena pusing begitu dia. Seolah kata kena kucah cara mikir. Nak rakyat kata rengka apa baik, menyungutu Tuhan apa baik, mungkar apa baik, fahsyat apa baik, maksiat apa baik, semua ni masuk di dalam tegah Tuhan. Maka apabila masuk dalam tegah Tuhan, ada dua tegah Tuhan. Tegah pesing haram, tegah pesing makruh. Maka tegah hak pesing apa nama haram ni, tegah putuh. Rengka haram kita kerja, maka ini tak boleh kita kerja. Menyungutu Tuhan haram kita buat, sebab Tuhan lari dalam Quran. Ada ke? Ada. In apa nama wala wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ibadatlah kamu kepada Allah dan jangan kamu itu menyungutu Tuhan. Tuhan lari tu. Dalam ayat, dalam hadis Nabi rengko iyyakum muhdatsatil umur. Jaga-jaga jangan buat kerja rengko dalam urusan agama. Nabi lari. Kama dia banyak lagi daripada benda-benda kita boleh sebut. Ha tu masuk kata rengko ni masuk dalam hukum syarak, hak tu helare. Demo ayat kata rengko ni bukan hukum syarak, ambil dah no. Kalau dia kata hak ni bukan hukum syarak juga, paham maksiat ni hukum syarak masuk betul mana? Kita kena tanya juga dia tu. Supaya gapo? Supaya nak uyah hurai kelik semula, terkadang tak khabar kita. Supaya orang dak tanya tu, "Eh, piyah dak mana eh? Piyah dak nano?" Orang tinai kata, "Piyah dak atas kepala pel itulah." Ayah garuk, ada dah ya. Tapi tu suka. Hancir apa sini tak lama tu. Kena gicik dah tu pasal tu. Nampak dah tu. Hak ni pun sama, terkadang dak hurai kata bukan tak terkhabar. Kita cuek ya sikit. Lepas tu maksiat ni hukum syarak ke dak ustaz atau tok guru? Ya kan bayak. Ha tu nak kita faham. Kita bohong di atas Allah dan di atas rasul. Jaga-jaga ayazan billah. Dosa ibu bapa. Kita orang tidak pandai, tidak bolehlah. Ha nak gi kata buat pandai-pandai dalam hukum syarak, memang kita tak boleh buat pandai-pandai dalam hukum syarak. Sungguh hak ni ya kata. Kita iktiraf. Sungguh hak ni. Tetapi ulama dok royak dalam dunia ni semenjak daripada dulu sampai ke sekarang, buat perayaan lagu ni adalah rengka eh. Hatta orang buat sendiri pun tak berani nak kata wajib ataupun sunat. Tak berani. Dia kata rengka eh situ, cuma dia buat rengka eh hak baik. Tu ya tepat dia. Nah, we pahal ni masalah ni adalah masalah yang kita kena pahal semula. Ha ni kita nak pergi lagi. Adakah tidak benda haruh Nabi kita tak buat? Ha nak misal sikit. Malam ni kita ngaji pasal seni-seni. Setagi boleh makan nasi pula, tak apalah. Nah, boleh makan nasi pun tu, tak berdikir pun boleh makan nasi. Tidak, adakah tidak benda haruh Nabi kita tak buat? Benda haruh tapi Nabi tak buat. Kalau tidak jawab, tak sudah malam ni yang kata ni. Kalau tak jawab, tak sudah malam ni. Anak kena jawab juga. Gopo, gopo ni bahasa aku anak, gopo. Kalau kau tak, kau jalan kita panggil apa deh. Gapo apa boleh. Kalau gopo aku anak. Tapi lahjah tak apalah, gopo gapo apa ikut gi ya. Nah. Apakah benda haruh hak Nabi kita tak buat? Benda haruh tapi Nabi tak buat. Tak pandai juga nak jawab dia kata. Tak pandai juga. Sebab tu nak kecek Quran hadis tak leh, dah kita tak ngajawi pe. Nyanyo. Kita nak buat orang kita ni we jadi pak turut semua. Nak doa diri pun tak pandai.
Lepas tu mula nak gaduh pukul 2, pukul 3, anak cucu jadi belalak mata ke mari tinis di jin ke apa? Tak tipu. Dia ketuk rumah tok guru, pas tok guru pun yang manusia juga yang nak tidur nak gapo apalagi panggil pihak tu jadi dikah dia. Inilah masalah kita tadi itu kita kena ajar umat kita wi pandai. Kita dah belau apa sifat hak tak pandai teh. Tanuh kita lana-lana kita imarah lah. Tanuh kita jadi muga, jadi gapo. Ha, tak usah masuk bab tu je panjang. Aku hendak jawab je kata. Amba nak jawab. Ha, ni aku nak jawab. Benar haruh ni bila habis dak je kata. Benar haruh ni bila habis dak. Jawabnya bila tak habis. Apabila benar bila tak habis. Maka bagaimanakah nak buat benar haruh tu jadi habis? Ha, tu dia. Jadi ya nak contoh pada kita kata nabi kita ni tinggal benar roh. Sebab tu kita nak ayat kata tinggal nabi tak boleh waktu be hukum sebab nabi tu banyak lagi benar roh hak nabi kita tak buat gapo seperti apa. Ha, nak tahu seperti itu sangat ah kita nak tengok misal supaya mudah kita nak kira cara. Ah ha, supaya kita nak beli satu perkara dok kecek-kecek mana muga? Kan tanya muga. Hai muga ni ni muga ni. Ha kita boleh balik tengok. Ha tak apa kita nak kata saya tak kita. Ha awak ni misal. Ha benar haruh. Hak tak habis-habis, hak nabi tak buat. Seperti naik kapal tubuh je kata. Allahu akbar. Naik kapal tubuh ni haruh naik kata naik je kata. Haruh naik dak kapal tubuh? Naik mutu, naik kereta, naik sika, makan tom yam. Nah, makan pinai kadok. Nabi kita makan tak pindah kadok dia kata. Allahu akbar. Cuba kita tengok. Ning kita kata orang dalam tempat teh kita yang digelarkan oleh ulama Nusantara Serami Mekah. Orang tempat teh kita ni, dalam Nusantara kita ni digelarkan Serami Mekah. Pas Serami Mekah ni ada dua bucu, balik Indosa, balik kita sa. Dia dua orang hadok sepang ayah pa kita bertanya Serami Mekah ni duduk ke mana tanya ya. Jadi dua. Jadi nak tanya kata orang hak jadi orang alim yang siapa makam kata orang alim. Rakyat kata naik kapal tubai, naik mutu, naik kereta, makan tom yam, makan pinai kadok ni nabi kita tak makan ya kata. Subhanallah. Masalah ni kita nak ubah sini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang apa? Orang Arab ke orang apa? Arabi kah? Nabiun Arabiyun mubin, Nabi Arabi. Lepas tu dia tu nabi bagi sekalian dak? Ha nabi bagi sekalian. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni di bakik mari diutuskan mari pada sekalian Allah. Itu dalil, ambil dalil kata nabi kita ni nabi bagi orang Arab dan nabi bukit Arab mana ajil masuk dua-dua. Itu ayat so. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala kata ya qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya kata olehmu ya Rasulullah ghayat rakat kepada manusia i'lan kata aku ni adalah rasul kepada manusia semua. Tak kira Arabi ataupun ajami. Tak kira jin ataupun manusia masuk bilik jin. Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulul alami. Rasul alami mana? Rasul pada sekalian Allah. Cuma tak nafi kata dia tu orang Arab. Maka apabila Islam jadikan gitu di sana ada masalah adat istiadat. Adat istiadat ni hak kata kapal tubai atau kapal tubai nanti kita bahas khusus nanti sebentar. Jadi masalahnya dekat sini. Orang Arab dan orang bukan Arab ada adat istiadat ya tak? Ada. Orang Arab cara makan ni ya lagu ni, minum ni ya lagu ni, pakai ya lagu ni. Situ. Kamar dia orang ajar ada makan ni ya lagu ni, minum ni ya lagu ni, pakai ya lagu ni. Walaupun asal daripada makan ni tu asal tengoklah hak ni berah hak ni ganuh ni gapo kata gi. Pakai ye daripada kapas belaka asal. Pastu ya warna gitu gini betuk kayak gitu gini serah pada adat istiadat seseorang. Adat istiadat pada negeri mana-mana ataupun bangsa mana-mana.
Maka hak tu tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari untuk nak mengajar, bukan nak gibeki adat istiadat. Tapi yang nak bekinya cara kita nak pakai. Cara nak makan, cara nak minum. Minum hendaklah minum dengan tangan, kan ada keadaan menyatok. Makan hendaklah kita makan dengan tangan kanan, kamar dia ambil benda tepi-tepi dan depan kita. Serta kita bismillah. Pakai hendaklah pakai, jangan wi ketak, jangan wi sikak, jangan wi nipih. Pakai, pakai YPC mana pun. Ya mari hajah hak tu. Sebab itulah kita pakai baju teluk belango, Nabi tak pakai. Bidah dak? Dak. Kita makan nasi kerabu, pagi-pagi pulut sama. Jadi bidah dak? Nabi tak ada makan, Nabi. Dak. Kita makan teh. Lagu mana minum teh okay, pagi-pagi itu jadi bidah dak? Dak. Semua tadi itu masuk dalam adat istiadat. Cuma makan bismillah, makan dengan tangan kanan, buat gini-gini-gini, itu cara. Tiba-tiba mai royak kata benda roh Nabi kita tak naik, Nabi kita tinggal, naik kapal. Soal mula-mula, kapal ada tak zaman Nabi? Kapal ada tak zaman Nabi? Kalulah fardu kata, hukum akal. Kalulah kapal ada zaman Nabi, Nabi naik tak? Untuk buat gapo? Kenapa buat tu? Utar lagi Nabi naik. Subhanallah, nyeroyak boleh kan? Naik kereta. Kalau Nabi ada kereta zaman Nabi, Nabi naik tak? Naik. Pas kalulah tom yam ada zaman Nabi, kalau hajak Nabi mari duk hidai tulak, tom yam ni cerak sedap daripada ibu dak cerak. Ibu dak Nabi tengok, Nabi suka, muakil. Aku rasa tak kena mana ya tu. Tapi lah makan hidai tulak. Pas tom yam teratik di lidah tengok, kecak tengok, ya sedap, ni makan sepatu. Dia buat misal apalah ni. Subhanal Malik. Lepas tu makan pina kadok. Allah. Makan pina kadok ni kata Nabi kita makan, kata tak makan pina kadok. Jawabnya Nabi tak makan, cerak dah benda tak ada. La ilaha illallah. Kalau tanya, "Hei, demo anak, demo nama apa?" "Nak ada, nak tak nama ada pun dak lagi," kata. Ya kita lagi bahas apa benda tak ada ni hukum ahli kalam. Dok kira dengan akal dia, kira-kira lagu tu bulat tak bulat, atas tak atas, bawah tak bawah, lepas tu hari dunia. Ini masalah besar. Habis itulah kita bukan kok mana dak mau kecek gini, bukan kok mana dak nak wi peh kata tak kena buat misalah ni. Ya Allah, ni memperlekehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang om. Kita boleh naik kapal tubeh tapi Nabi tak boleh naik. Kita sampai Mekah awal pada Nabi, Nabi tak sampai sebab Nabi naik unta, memperlekehkan Nabi dalam perkataan ini. Kalulah ulama Mesir, kalau kecek lagu naik dak tahmin ba, ya sahih adah semaya semula Jumaat. Sebab kita memperlekehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kecek ini khabar dak ni? Ya Allah, bukan bab main-main kecek bab agama. Hadza dinukum. Ini agama kamu. Dinukum lahmukum wadamukum. Agama kita darah daging kita. Kita boleh wi daging wi darah kita kerana agama kita. Ni kita dah buat kecek Nabi kita makan dak pina kadak. Allahumma la haula wala quwata illa billah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Minta Tuhan jadikan kita ni sebab hidayah. Hak itulah kita nak. Ya nak boleh dia tak khabar, dia tak khabar. Awak kan orang kita tak khabar. Tidak, Nabi kita tak naik. Nabi kita tak naik sika, Nabi kita naik dak sika. Kata dak. Nabi kita makan ada tom yam, dia kata dak. Nabi kita makan ke dak ataupun makan tak kena kena guna-guna. Nabi kita tu minum ke dak tu waktu, dia kata. La ilaha illallah. Nabi kita minum ke dak tu waktu. Benar harus berlaku tu yang kata tu. Tetapi tu waktu hak manis lah yang kata. Kalau hak masa hukum pun yang kata. Ha, kalau tu waktu hukum hak masa yang kata hukum ke apa yang kata. Hukum ke apa tu waktu hak masa. Pahanak murid pun jawab lah. Haram lah tu guru. Sebab ke apa boleh kata haram? Sebab Nabi tak buat, tak kena yang kata nak jawab lagu tu. Ha, tengok nak kacik. Ya. Tidak ya kata, kena kata mana? Kena jawab kata tuak hak manis. Nabi kita tak buat, Nabi kita tak buat, Nabi kita tak makan. Tuak tak hak masa dan sebagainya. Dia kata tak, Nabi kita tak nak makan, tuak tak nak minum tuak tak. Pas kita minum tuak tak,
orang kan agama mana jadi bidah. Boleh puasa tu agama tak kira buat kita kata waktan. Lepas tu dia tanya, hukum gapo kita makan tu waktan hak masa? Anak murid pun kata haram. Sebab gapo boleh haram? Ha, dia pun tanya anak murid, anak murid kata sebab Nabi sebab dia mabuk ah. Dia kata bukan sebab mabuk yang kata. Mabuk tak leh sebab Nabi tu larang. Mabuk dak yang kata. Ha, tengok. Pas Nabi Muhammad kata dalam hadis sahih tu, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun wa kullu khamrin haramun, tiap-tiap benda hak mabuk adalah arak. Tiap-tiap arak hukumnya haram. Nak kata mana? Apa ya ayat kata arak ni kita ataupun nama tuak masal ni orang ayat kata hukum dia haram sebab mabuk tak kena. Apa? Karena dalam mazhab haya jalan ilmu kalih haya dok pegang tiap-tiap sifat hak dok ada di satu muka dia wear tu baik. Dia tak boleh wear ada. Hak apa? Kerana dia tak masukkan akal di dalamnya ataupun hikmat di dalamnya. Semua tadi itu kena Tuhan larang ataupun Nabi larang. Ha tu bab payah sikit orang panggil bab al-hikmah. Bab hikmah tu ya wear tu baik, tak boleh wear ada. Sebab tu dia kata haruh pada akal dia Allah Taala lepa Nabi Muhammad, lotan Nabi Muhammad masuk dalam aku ambil Abu Jahal boleh syurga. Haruh pada akal dia. Tu. Akal mana? Ha? Dalam kitab hak amal royak ni, amba boleh buka ni kitab. Demo kata, "Hai, kena pakai tok guru syarahlah. Nak syarah lagu mana kalau ni kitab nak gigi royak terlemu boleh tak?" Tak boleh. Kitab-kitab ah. Ini royak kata gini, ibarat ni gini, nyata. Sebab kita pun ngaji, bukan tak ngaji. Benda-benda lagu tu nak wipah, bukan kata nak kata dak. Sungguh dak antap gelah ni. Amo tanya orang Malaysia depan gini, antap ke lagu ni sungguh dak dalam mazhab akan angkap ke? Ha ya tu. Tu ya bukan gapo dak. Cuma mana royak kata tuak masa tak ada apa nama tuak tadi itu dia kata tak leh sebab Nabi lari. Lepas tu dia kata kalau Nabi kita lari tak sewi kita jalan, haram kita jalan. Adakah Nabi Muhammad nak lari kita tak sewi jalan buat misal? Boleh Nabi Muhammad nak lari kita tak sewi jalan? Pak manakah kita dok ngaji sifat Nabi hak wajib bagi Nabi sifat fatanah, sifat bijaksana? Emong jangan berjalan. Boleh kalah tu. Buat apa tak ayat terakhir demo jangan menyawu. Ning. Ambo tengok ni bukan kok mana dak sebenarnya tak saya jawab. Ugi masa. Tapi dok masuk dalam akal fikir umat tanin kita ni hak ning dok jadi tak lekin. Allah nyanyu ke orang kita tu. Hei orang dok ngajar lagu ni takut Tuhan tu. Umat tadi itu akan ni duk tah belakang kita. Kalau nak baca ayat Quran, wa qala allazina kafaru lil ladina amanu. Ni ibrah daripada orang tak beriman kepada orang beriman. Bukan nak kata demo nah. Tuhan kata gini, tengok dalam Quran. Wa qala allazina kafaru lil ladina amanu ittabi' sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Inka apa nama dia kata hei orang tak beriman, orang tak beriman tu kata hei turutlah jalan aku ni tak apa aku sendiri cara turut jalan kita ni kita cara sendiri tak leh buat lagu tu. Dalam ayat lain qalu asatul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Kita tanggung dosa kita lagi kita keceklah ni. Dosa orang apa hal seperti ni kita pula kena tanggung. Dia mau tergamuklah. Allah subhanallah. Tak kena lagu ni. Nabi kita kalau dia lari tak sewi kecek tak kecek. Dia tak lari tak wis kecek ko mana. Bahaya kata tak ada dalil. Lagu kita tengok dia kata sekaranglah ni kita kecek dah ni. Boleh sebab Nabi tak ada lari. Apabila Tok Khatib naik di atas mimbar maka haram kita bercakap. Hak ni dalil khusus. Tempat khusus kita lagi buat umum boleh? Tak boleh.
Ya Allah, kita kalau tak faham khusus dengan umum ni teruk. Apa demo boleh qada hajat sini sebab sini tandas. Tak apa. Pahala tepi batas tu. Dia kata bumi tu hal supa eh. Salah jadi Arabi. Nampak tu dah. Ha ni tak kena belakang ni. Kalau gitu dia kata tidak boleh kita kata haram ataupun makruh satu perkara kerana ada sebab kita boleh kata makruh ataupun haram satu perkara sebab ada larangan daripada syarak. Hak ni kaedah yang betul dia kata. Hak ni kaedah betul. Kalau tidak ada larangan daripada syarak, maka tak bolehlah kita nak kata dia itu haram ataupun makruh. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu taala, Allah taala dan Rasul, dua ni ya tepat hak kita nak tubuh hukum syarak. Dia suruh kita gapo kita ni? Sebagai orang beriman suruh gapo? Tuhan kata kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau mu ayat temu tu kasih pada Allah, suruh turut nabiku ni. Jadi suruh turut nabi itu gapo maksud? Itu pengemantukul kalam. Hak tu heroya dalam Quran. Mafhumul kalam haram kita mukhalafah nabi. Dalam masalah apa? Bak pegangi, bak amal ibadat dan segala-gala bak yang kita hidup tanpa muka bumi sakup dengan agama. Tak boleh lakak. Hak tu maksudnya. Nampak tu tak? Kalau gitu dia kata kalau hendak tahu daripada mana hukum syarak larang, kita kena ingat Quran sebuah, kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 100,000 hadis. Sebab itulah ulama pak hak ingat Quran sebuah, ingat beratus ribu hadis, tak ada apa-apa seperti itu. Hak tu hak kena. Imam pak ni tak ada apa-apa seperti ini. Kata kita buat mereka apa nama perayaan, terima perayaan ni, ini adalah hukumnya sunat ataupun wajib, tak ada lah tu. Ni kita nak uji faham nah. Ani nak uji kita faham. Kemudian dia kata, benar haruh banyak sebab itulah nabi kita tak buat satu perkara kita nak kata haram tak boleh, dia kata. Benar haruh pun ada hak nabi kita tak buat, banyak nabi kita tak buat benar haruh ni. Setengah daripada benar hak nabi kita tak buat benar haruh sepertiga apa? Mana ayat dia kata? Benar hak, maaf, benar hak sunat, benar haruh habis dah. Benar hak sunat banyak hak nabi kita tinggal. Benar sunat tapi nabi kita tak buat. Nak ayat kata kalulah kita nabi kita tak buat, kita buat tak jadi bidah. Seperti apa tok guru? Seperti sembahyang wuduk ya kata. Apabila kita ambil air sembahyang, kita sembahyang wuduk, hak tu nabi tak buat ya kata. Nabi tak buat. Ha ya kata. Siapa dia ayat kata nabi buat, ini dusta di atas nabi. Baca hadis siapa ke dak ni? Hadis ada 9 ibu kitab semua. Dia gigantung pada kisah Bilal alaihi radhiyallahu an. Tatkala kala Nabi Isra Mi'raj, Bilal dibunyikan kaki Bilal tu ada di dalam tempat mulia. Nabi pun tanya kata Bilal, "Muak amak apa siapa mu boleh duduk sini ni?" Lalu Bilal kata, "Aku ni tiap-tiap kali aku ambil sembahyang, aku sembahyang sama 2 rakaat." Oh, gitu amalanmu. Maka pahal oleh seorang ni, raya kata, itulah benda sunat hak Nabi tak kerja. Apabila kita pergi balik di dalam hadis sahih 2, Bukhari Muslim. Amalan waktu baik dulu hadis Bukhari mula-mula, itu hadis sahih Muslim mula-mula, pergi rajuk lah, rakam 234. Daripada Uqbah ibn Amir al-Juhani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi kata, ni Nabi kata. Nak ayat Nabi buat lah. Nabi kata mana? Ma min muslim, tidak ada seorang Islam mana-mana yatawadda'u salat yatawadda, dia tadi itu ambil sembahyang, fayuhsinus alwudu'a fayuhsinu wudu'ahu, maka dia memperelokkan air sembahyang dia, thumma yaqumu wa yusalli raka'atain, kama dia bangun sembahyang dua rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia sembahyang tadi dalam keadaan khusyuk, illa wajabat lahul jannah, malaikat Tuhan mewajibkan di atas diri dia waksud orang ni dalam syurga. Ni Nabi tak buat. Nyata-nyata kata Nabi suruh buat, sebab itulah bila buat. Dia kata tak bila buat rengkau air sini. Hak Nabi tak buat, Nabi tak ada suruh bila buat sendiri. Oh, jauh. Ni ada sahih Muslim. Kita tengok kalau tak ada meroyak kamu. Hak kita royak ni kita rajuk ni cetak ke
Sahih Muslim hak darul hadis, hak datu danina ni kita tengok belaka sapakan ni, ada cerak cenduk ni. Bukan dak tahu dara dak ah. Bukan kok ana dak nak ucerak ah. Bukan kata nak kok tu kok ni dak. So, yang kedua hadis Uthman radhiyallahu an. Uthman kata ana, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa ambil air semaya seperti aku hajan ni, thumma salla raka'atain, kamar dia semaya dua rakaat, la yuhdithu fiha fihi ma nafsuhu, ya tak salah kata hati dia khusyuk molek, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Mana Uthman ni ambil mana hadis ni? Ambil pada Nabi dah suruh semaya wuduk tu. Pah, kamu orang kata Nabi tak ada semaya suruh nak wuduk, bila awak sendiri kena? Tak kena. Ha tu. Lepas tu ya wari lagi misal. Mana? Hak Nabi kita tinggal perkara yang sunat iaitu apa? Semaya terawih tiap-tiap malam. Nabi tak semaya dia kata. Kita pergi semaya tiap-tiap malam tu mana kata kita pergi buat benda hak Nabi tak buat? Ya tak payah masalah ni. Sebab Nabi kita semaya dari semua riwayat kalau kita hipung sampai ke 4 malam. Malam yang keempat Nabi tak tubik, khasyatan antufrudha alaikum, aku takut difardukan di atas mung. Sebab Nabi tinggal, sebab Nabi takut kena fardu. Apabila Nabi kita wafat, Umar pahal kata fardu tu tak ada dah, kita i'adah klik semula. Hak tu kena dah. Mana? So situ. Kamar dia kita turut Umar ni turut Nabi tak? Turut Nabi sebab ada sahih Bukhari, iktadu allazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Turutlah orang lepas pada aku mati ni dua orang, Abu Bakar dan Umar. Salah kata kita tu'ak Nabi dah. Tak kena ni ambil dalil sini ni. Pit. Sekata-kata. Lepas tu dia kata Imam Ahmad ni semaya 400 rakaat sehari itu semalam. Nabi tak buat juga, sebab tu kata kita boleh buat benda Nabi tak buat. Dak Imam Ahmad dia pernah kata, Nabi kaya kata salatul laili masna masna. Semaya malam dua-dua. Apabila kata dua-dua, mung suka ada mana gagah mung semaya gi. Hak tu diperhatikan oleh ulama. Imam Ahmad tak aku belum daripada kena godel di makmun, kena katak di makmun nak pukul, aku semaya 400 rakaat. Lepas pada aku kena godel ataupun kena pukul, aku semaya 100 rakaat semalam. Pas kita tak kena godel pun semaya berapa rakaat? Ha? Ha ni nak ui kita pakai kata 400 rakaat ni tak kena kok demo istidlal. So lagi. Dia kata kita ni itu Nabi kita zikir kedak siapa 12,000. Zikir kedak siapa 12,000 sehari semalam. Abu Hurairah buat je kata, hak Nabi tak buat. Abu Hurairah pahal daripada Nabi kata fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Katsir mana setara mana? Sekadar kita kuasa. Walaupun Nabi tadi itu dia ada contoh tauladan dia, tapi Abu Hurairah yang pahal kata hak Nabi wayak ni sekadar mana kita kuasa. Tak apa. Tapi hak noknya gapo? Semua tadi hak sebut ni seorang mana katik sahabat buat mulut Nabi. Imam mana katik buat? Kalau nak buat, persilakan. Kita tak larang lah. Nak buat, persilakan. Tetapi, hak orang tak buat ni dasar dia. Ha, ni dasar dia. Sebab itulah ibu bapa, apabila orang kata benda hak Nabi kita tidak buat, haram, tak boleh buat, kaedah ni tak betul. Dah, betul. Tiap-tiap perkara hak Nabi kita tinggal, sedangkan sebab dia ada, haram kita langgar Nabi. Yam hak tu haram langgar Nabi. Biar apa hal lagu ni? Imam Syafi'i yang duduk atas kali tu. Dia kata kan? Nahnu nattabi'u sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa tarkan. Kami turut sunnah Nabi, hak Nabi buat, Nabi buat, kita buat. Hak Nabi tinggal, kita tinggal. Sanad tu sabit. Ibnu Hajar sabit di dalam kitab Fathul Bari. Mana? Semua tadi ni tahu dah ambil kesamaran mana? Kita orang ngaji ni ambil mana kesamaran ni? Semua ni ambil kesamaran daripada Syekh Al-Ghumari. Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah wa afallahu anna wa anhu. Dia ambil situ. Ambo masa duk ngaji dulu, kitab tu yang lebih kurang kitab saning ke? Lebih kurang saning. Kita tahu hari kitab tu. Cuma guru ambo ni yo buat kebahasa klik semula tebani boleh. Sebagi-sebagi. Dia kata dak Syekh Pahagin ni sebab dalil tak sampai ke Syekh. Syekh Pahagin dalil tak sampai. Dan hati dia gitu.
Bukan makna kita nak kata dia tu silap dak. Makna kata dalil tak sampai dia. Tu makna kita kecek wi jadi molek dah tu. Dia tak tahu eh. Kita ayat wi tahu. Ha gitu. Ha tu cara dia. Itulah maksudnya. Sebab itulah ha, kita nak ambil masa 5 minit dah insya-Allah. Sudah dah. Lepas tu apabila gitu dia kata ada benda hak wajib. Ha ni so lagi benda hak wajib. Tadi benda hak sunat, ni benda hak wajib pula. Benda hak wajib Nabi kita tak buat. Allah. Kecek lagu ni ni pelekeh Nabi betul-betul. Kita buat kerja benda wajib Nabi tak buat. Subhanallah. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat benda wajib dengan molek lah, dengan molek. Sebab tidak wajib pada masa Nabi. Boleh kira tak? Jadi Nabi tak buat benda wajib sebab benda wajib tu tak ada masa Nabi. Pas Nabi tak buat kot mana moga tak ada lagi. Allah. Ayahnya kecek dengan orang hak pakai akal. Pakai akal lebih. Lebih. Demo kata, "Eh pak cik, pak cik ni dosa besar." Hau apa dosa besar? Sebab pak cik ni tak ada tarbiyah anak jadi soleh solihah. Pak cik garuk kepala, aku anak pun tak ada ya kata. Wahyak kata Nabi tak kerja benda wajib. Sedangkan benda wajib tak ada zaman Nabi. Nak kerja kau mana? Seperti pot ustaz. Seperti perai dengan orang tak bayar zakat. Dan perai dengan orang murtad. Abu Bakar buat kerja benda wajib dia kata. La ilaha illallah. Moga ada zaman Abu Bakar. Abu Bakar kena buat kerja. Moga ada sama Umar. Umar kena buat kerja. Sama Nabi tak ada. Nabi nak buat lah mana. Pahaya atas Nabi tak kerja benda wajib. Memperlekeh Nabi dah sini. Khutbah. Mana kata kita pelekehkan Nabi. Nabi tak kerja benda wajib. Mana berdosa dah Nabi. Allah. Tobat boleh dah. Duk kecek lagu ni. Sapu-sapuh lah klip tu. Dosa besar ke jalan. Benda tak ada. Kita duk lari boleh tak? Anta jangan buat mutu, mutu anta tak ada. Fikhi anta jangan lakah patah, makah patah nak duduk di masjid. Nak ui pahal kata, benda apabila tak ada, jangan kita tadi itu duduk pergi, duduk pergi kata. Ni wayak kata Nabi tak ada buat, kita pun duduk tunggu juga. Eh nak dengar kata, kenapa Nabi kita buat benda, benda wajib Nabi kita tinggal. Kenapa dia kata. Gamak pahal-pahal nak ui kata, boleh kita tahu gatik, kata kita baca tak sampai sikit-sikit ni. Dia mau main wayak, tiba-tiba, sebab benda tu tak wajib pada zaman Nabi. Benda tu tak ada zaman Nabi. Tak ada. Allahu akbar. Subhanallah. Nampak tu pening molek kan ada? Semua ni tak lain tak bukan ustaz ataupun tok guru ni nak pusing pusinglah. Kalau kita nak makan sebab kita pakai miskin sangat, kita kata kita buat makanlah. Tapi jangan kita tadi itu duk putar, duk belik untuk nak buat orang tu pening. Hukum yang nyata. Jangan kita ingat kata kalulah kita membawakan kesamaran dalam agama, Tuhan tak hantar tentera dia mari kupah balik. Jangan. Tuhan akan hantar tentera dia mewai atau duk, tak payah gini tak kena lah. Sebab umat Islam tadi itu, ya duk dengan cara molek-molek dah. Sebab itulah kita malam ni, bukan ikut mana duk, nak buat payah kata, kita nak pahal kata tiap-tiap perkara yang ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab maka Nabi tak ambil sebab tu buat amal, jangan kita ambil sebab tu buat amal sama sekali jangan. Tak boleh. Kalau tak ada sebab okey, hak tu masuk dalam masalihul mursalah. Kita kena buat beza di antara hak ni rangka A, hak ni masalihul mursalah. Tak boleh nak beza lagu tu kot, tak boleh mengaku atas kami Mekah dah lah. Malu kok orang. Nampak tu tak? Nak kita pahal kata, kita ni muka bagi orang Nusantara juga orang Tanin ni. Muka orang Nusantara, kita jadi buat kecek lagu tu, kita duduk pahal kata, oh dia mau tak dengar kita. Tak boleh lah tu. Kena we pahal kata, tiap-tiap benda hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak buat amat ibadat, sedangkan sebab tu dah ada zaman dia, maka tak leh kita nak ambil benda tu buat amal ibadat tak leh. Nabi beranak mari
Tiba-tiba hari beranak Nabi tu lalu apa kali tah Nabi? Nabi hidup sampai kena 23 tahun apa kali? Hari tu hari beranak Nabi tu lalu tah hidup pen Nabi apa kali? Sekurang-kurang kita kata 60 kali. Nabi tahu apa? Pas sahabat Nabi 124,000 orang lalu dak di atas hari hak Nabi beranak tu, lalu riwayatkan balik. Dak. Mari tabi'in, dak mari imam pak pula, dak juga. Hingga Imam Ghazali pun dak juga yang kata hak lain. Kaji tengok. Masa kejut, Imam Ghazali jalan. Ha. Sebab rangka N ni korang ketujuh. Pria awak kerja. Pak mau ngaji. Kerajaan Fatimiyah. Mula-mula sekali buat, maka diikuti. Kalau nak buat agak persilakan, tak ada apa. Demo dengan Tuhan lah, kita tak nak lari. Tapi kalau nak kecek bab hukum, ya tak ada. Benda tak ada, kita nak kata ada lah. Inilah tepat. Bukan kata kita nak kok mana ada lah. Malam ni bukan nak panas saya, kelik gini dia balah tu. Jangan duk balah sama-sama orang Islam kita. Kita kena tak hati we molek atau kita ngaji nak sapa ke benda-benda tu pada orang. Bukan kita nak balah dengan orang, kita lagi ya dak teruk dah kita gi kata pula ya teruk ah. Nyanyo demo ah. Hati ahli sunnah wal jamaah kena hati yang rahmat kuat. Tengoklah ulama dalam Islam kita hak ahli sunnah wal jamaah, ya saya kepada umat Islam tadi itu terkadang sama dengan diri dia. Ya nak buatlah mana orang tak faham Islam, we faham Islam dengan cara hak molek. Tu cara hak Nabi kamu. Yang kata mung ni tak leh lah masuk ngaka. Yang ni hak tu tak sah. Bak ngaka syurga kerja Tuhan bukan kerja kita. Kita hak ngajar Tuhan nak buh mana kita tak tahu lagi. Hak dok ngaji Tuhan nak buh mana kita tak tahu lagi. Sebab tu jadi wak sedak. Hendaklah kita tadi itu jadi pendakwah sudah. Jangan dia jadi tok hakim. Tok hakim we dok disel. Hatu nanti kerak dakwah okey, tapi hukum lak. Hezana ni tubik pada apa nama majlis muhajirin kita ni yang maha berkat ni we jadi gitu. We kita kata kita ada ilmu yang cermelang, molek, gagah. Marilah kesamaran apa kita boleh hurai sebab gini kita tak sel sebab kerana demo nak buat. Okey, tak apa. Barulah kita naik tah mimbar, duk tah mano kita kecek tu jadi demo jadi terbuka. Kita nak buka akal fikir, bukan nak kita balas sama sendiri. Balas dalam Islam Tuhan tak sih. Dalam Islam Tuhan tak sih. Nabi pun tak kena. Balas ni tak sah. Tapi hurai kena hurai. Jangan duk senyap. Ai tak leh hurai lama balas. Sudah lagu tu. Napa? Jangan duk hurai lama balas. Ada agak pesan kita tu. Jangan duk hurai lama balas. Dak. Okey. Nak puabak nak hingga, bukan puabak nak sakit teruk. Maka malam ni sekadar itulah dulu insya-Allah. Malam esok, malam minggu depan lah kita mula. Ani bulat ni biiznillah taala. Napa dah? As'alullah subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu wa sallallahu sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.